Layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Mamuju dan Majene membutuhkan tenaga medis tambahan pasca bencana gempa bermagnitudo 6,2 yang mengakibatkan 91 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka pada 15 Januari lalu. Kabid Perencanaan RSUD Provinsi Sulawesi Barat Wahyudin mengatakan, pasca gempa, Rumah Sakit Umum Regional Provinsi Sulawesi Barat bergantung pada relawan medis untuk membantu memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Mamuju dan sekitarnya dengan berbagai keluhan penyakit. Namun jumlah relawan yang tersedia sampai saat ini masih belum memadai, sehingga diperlukan tenaga medis tambahan untuk penanganan lanjut. Salah satunya dari misalnya dari ortopedi, itu kami sangat membutuhkan karena beberapa dokter ya, yang bertugas di bagian operasi itu sudah kembali. Nah, kami mengharapkan ada pergantian dari dokter yang sudah kembali. Ya, termasuk dari dokter anestesi dan lain sebagainya, termasuk juga dari dokter kebidanan. Ya, itu juga kami sangat membutuhkan karena yang menangani persalinan ini dokter spesialis kandungan ini cuma satu. Ini ada beberapa pasien ibu hamil yang melahirkan pada saat bencana ini.